Dar. Dar 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 dar. Nah. Oke, guys. Kaset channel balik maning, guys. Halo guys, kaget balik maning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support kaget channel. Matur thank you. Guys, ini kaget di apa ini? Ruangan mesin ya. Di ruangan mesin rumah burung walet guys. Ini, nah, ini pintunya double dua, ini sama sana, ini luar sana, nah, ini luar, ini ada double dua, sana masuk dalam. Nah, ini kita kasih ampli banyak, mesin banyak karena rumah burungnya ini besar guys ya. Semua main pakai timer guys ya, nah, pakai timer semua. Oke guys. Ini kaget mau masuk dalam, mau servis, mau lihat perkembangan rumah burung. Kalau sudah waktunya manen, kita mau manen. Kita hitung dulu, lepas itu kita manen. Seperti itu. Oke guys, lanjut di dalamnya. Ini burungnya banyak lagi nih ya. Mau keluar. Ya mungkin anak kecil ya. Jadinya burungnya masih di dalam, nggak mau keluar, masih di dalam semua. Dia takut anaknya dicuri kan ya, maknya nggak mau keluar. Gimana ada anak lah, pokoknya campuran ada anak kecil, ada telur. Halo guys, gadget kembali lagi. Ini gadget sudah di dalam RBW guys ya. Sudah di dalam rumah burung. Ini gadget meneruskan pasang tweeter guys ya. Nah itu nanti ini, nah, mau join sama itu guys. Nah itu join itu, join itu sama join sebelahnya sana guys. Nah itu, nah itu yang pinggir ke pinggir kan ya, pokoknya yang pinggir ini ikut pinggir, tengah ikut tengah nanti guys ya. Nanti saya bikin videonya sendiri yang tengah. Nah ini gadget ini mau join situ situ, lepas itu sama sekatan sebelahnya sana. Mananya nanti ini jalannya pergi sana itu kalau sama ini dua kabel guys ya, tiga kabel. Nah seperti ini, tiga kabel ini yang sana sudah dinding. Kalau pasang tweeter pokoknya jangan rapat sampai dinding sana guys ya. Kalau sini ada sekatan kayu lagi, nah di sini nggak apa-apa, pokoknya jangan rapat sampai dinding sana, nggak bagus. Seperti itu. Ini gadget adanya di sini, saya kasih di sini cukup, sini sudah ada itu sana. Oke, gadget mau sambung ini yang sambung dua itu sudah yang di tengah. Ini yang di pinggir guys ya. Ini paling pinggir itu sambungnya kalau sama kabel yang panjang itu kurang lebih sama guys ya. Senang saja kalau yang ini, karena ini kan gak usah apa, nah, kabelnya yang ini kan gak usah tengah-tengah, ini ujung sama ujung. Yang ini ujung sama ujung ya, tweeter ini. Dan cara sambungnya ini langsung saja. Nah ini ada dua kabel sudah saya buka. Nah, pas itu kita potong satu seperti biasa, agak satu ras jari ini. Kalau saya suka yang ada tandanya dulu, ini senang guys ya, yang ada garisnya biru ini. Nah, lepas itu kita buka
pelan-pelan kita unyerkan ini. Nah, kalau pakai gunting mau seperti itu guys ya. Kalau pakai tarik kabel itu, nah itu senang guys, tinggal tarik saja. Nah, kalau pakai gunting seperti ini caranya, biar yang dalam ini nggak putus. Ini sama sekarang, kalau yang ini yang ada tandanya biru itu yang pendek, yang di sini tuh mau yang panjang guys ya. Nah, seperti itu, diterbalik pokoknya, yang nggak ada tandanya kita potong. Nah, bagi terbalik, aduh. Nah, seperti ini guys, kadang kalau terlalu kuat ini guntingnya tajam. Nah, ini kita gunting lagi karena sudah terlalu jauh. Nah, biar sama guys ya. Ini agak-agak saja, nggak usah betul-betul pas, pokoknya agak-agak nanti kita sambung itu lurus. Nah, seperti itu. Oke, sudah guys ya. Pokoknya terbalik, kalau yang di sini ada garisnya itu pendek, yang di sini panjang. Jadinya nanti kan seperti ini. Nah, seperti itu jadinya. Tinggal kita sambung saja. Ini yang enggak di tengah ini guys ya. Ini yang derek langsung ini. Ini enggak potong di tengah. Nah, jadinya seperti ini guys. Tinggal kita rapikan saja ini, tinggal kita bungkus. Nah, seperti ini sudah kuat guys ya. Nah, tinggal kita kasih tali tip, tali tip, taruh waya tip, tinggal kita rapikan. Ini kalau bungkus tip ini kurang-kurang mau 2 kali guys ya, biar gak cepat kalau ada masuk air itu. Nah, seperti ini jadinya, rapi guys ya, gak benjol sana benjol sini, bungkusnya langsung 1 kali saja. Nah, jadinya seperti ini. Oke guys ya, nanti tinggal kita rapikan saja. Cara rapikan pun Kak Cet sudah bikin videonya yang pertama itu, nanti saya sambung-sambung sana, lepas itu nanti join yang itu dari sana guys ya. Mananya dari sana nanti 3 kabel, yang sini dari sini 1, lepas itu Twitter, lepas itu sana, itu apa yang dari sana itu, yang dari sebelah itu. Oke guys, saya sambung ini dulu, nanti kalau sudah sampai sana saya sambung lagi videonya. Cara masangnya Twitter sudah seperti ini, sambungnya itu seperti ini. Nah, ini Kak Cet sambil menjawab saudaraku guys ya, menjawab saudaraku yang komen di video Kak Cet yang sudah Kak Cet upload. Kalau Kak Cet itu masang kabelnya itu ya mesti di sini guys ya, di bawah papan guys, pokoknya di mana sini kalau jalan di tengah papan-papan burung seperti ini. Nah, itu harus di bawah papan guys ya, nanti biar bagus sarangnya. Dan ini cara sambungnya, ini Kak Cet pakai ini ada fungsinya guys ya. Satu, nanti kalau Twitter ini rusak, Kak Cet sambil terangkan, kalau Twitter ini rusak nanti ini bisa dibuka guys ya, pakai tip ini. Kalau pakai klip yang sambungan nggak ada bungkusnya itu memang suka keluar putih-putih itu. Dan ada saran dari saudaraku suruh pakai apa, pakai lem bakar seperti ini. Nah, ini kalau sini Kak Cet kasih lem bakar, tapi kalau sambungan semua pakai tip ini. Fungsinya ini Twitter, fungsinya tip ini, nanti kalau ini rusak ini nanti kita tukarnya senang dibuka, kalau lem bakar itu susah, bisanya nanti dipotong kabelnya di sini atau di sini kalau pas, kalau nggak pas kita lagi mau sambung lagi seperti itu. Karena kalau kami itu ukuran yang ini kan dipasang sendiri, kabel dari Twitter sini pergi panjangnya itu, nah, seperti itu yang belum saya pasang ini. Nah, seperti itu ukurannya sudah agak-agak sama. Nah, seperti itu jadinya, nanti kalau ini rusak sudah enggak hidup, baru kita tukar, tinggal buka saja kita sambung kembali di sini. Dan ini kami pakai ini Kak Cet mau berbagi guys ya Bu, karena di video pertama Kak Cet belum bagi tahu.
Gadget pakai staples juga, pakai ini pun juga guys ya, pakai klip ini. Nah sekarang saya kasih tahu, kalau pakai staples itu kerjanya lebih cepat dan apa ini pasangnya itu senang sedikit. Kalau pakai ini lambat sedikit tapi tahan lama pakai ini. Kalau staples dia enggak tahan terlalu lama juga. Saudaraku mau pilih yang mana? Ha, seperti itu. Nanti Kajet bagi tahu seperti itu video berikutnya. Nah, seperti itu. Itu kalau ada saran itu Kajet mesti terima seperti itu, guys ya. Nah, kalau Kajet itu pasang semua mesti di bawah ini. Nah, ini ada yang nah itu yang apa? Yang video Kajet sudah naikkan saya tunjukkan, guys. Sorry, guys. Saya selehkan kameranya, saya tunjukkan. Aduh. Kan guys ya, nanti bagi saudaraku itu biar nggak gagal paham seperti itu. Ini kan sudah papan ya. Pokoknya kalau bagi gadget itu semua yang di bawah papan seperti ini mau di bawah papan intinya guys. Nah ini bekasnya lama, ini sudah rusak. Nah ini gadget tunjukkan. Ini gadget ditaruh di sini tuh. Karena ini sudah di bawah papan guys ya. Nah ini papan burungnya. Nah ini sarangnya. Ini sudah banyak sarang tapi dia yang bersarang di bawahnya sini ini gak ada guys. Dia papa semua bersarangnya di atas papan semua sini. Nah ini baru gadget panen ini. Nah itu semua di atas papan ini sudah kayu ini sudah di bawahnya. Nah ini tapi ini yang bagus memang sebenarnya di bawahnya sini. Ah, di bawahnya sini, tapi ini karena kajet taruh sini, ini tutup ini kajet mau rubah guys ya ini. Nah, ini mau rubah dulu ini, mau taruh sini. Nah, seperti itu. Ini untuk menjawab saudaraku yang komen di video kajet yang sudah kajet naikkan. Nah, ini semua sarangnya itu di sini semua guys ya, di papan sini semua enggak di sini. Ini sudah bawahnya papan kayu ini. Nah, seperti itu. Semua dia sarangnya bikinnya di sini. Nah, semua di atas semua. Oke guys ya. Untuk menjawab saudaraku yang komen, pokok intinya yang bagi saran kajet itu tetap terima guys ya. Seperti itu. Tapi kajet kalau bagi kajet oke kajet pakai. Kalau enggak oke bagi kajet ya minta maaf seperti itu saja. Kalau ini memang kajet mau pakai ini guys ya, karena nanti kalau pakai lem bakar nanti kalau tweeter ini rusak, nah nanti tukarnya ini susah nanti guys. Kajet mesti mau potong lagi kabel. Kalau kajet pakai ini nanti ini buka saja, lepas itu tinggal kita sambung kembali. Fungsinya pakai itu ini. Nah ini kajet terangkan sekali di sini di video ini seperti itu guys ya. Nah ini sudah bikin segini nih, itu hari kajet panen sudah ada satu jari. Ada yang masih polesan, ada yang sudah separuh. Nah, campur-campur ini sarangnya. Oke guys ya, seperti itu pokoknya. Pokoknya intinya saudaraku tinggal pilih mana, pakai yang staples atau ini. Kalau staples ini memang tidak tahan terlalu lama, kalau pakai klip ini tahan banyak lama. Nah, seperti itu. Kalau kerjanya itu cepat yang ini. Nah, seperti itu saja kok. Tinggal pilih saudaraku. Kajet kadang ya pakai ini, kadang pakai ini, seperti itu. Karena seperti ini guys ya. Kajet itu rumah burung itu suhu kajet kontrol guys ya. Nah, seperti itu. Kalau bagi saudaraku yang komen nanti cepat rusak, nah, itu suhu lembabnya. Nah, itu kalau bisa memang jangan guys. Kalau bisa itu RBW itu jangan terlalu lembab ya, nggak bagus. Nah seperti itu. Intinya kalau suhu di dalam RBW nggak terlalu lembab, ini pun tahan lama ini guys. Nah, ini staples ini tahan lama ini staples. Nah seperti itu. Pokoknya seperti itu ya. Intinya RBW itu pokoknya jangan terlalu lembab, ikut suhu yang dimau burung. Nah, kalau terlalu lembab nanti sarang ini cepat kuning seperti itu. Ini sarang masih baru, belum jadi tuh sarangnya besar. Nah, ini kan masih belok-belok ini. Nah, biasa kalau sudah jadi itu dia lurus ini. Nah ini belum jadi.
Belum ada telurnya, itu belum jadi. Oke guys ya, seperti itu pokoknya. Oke guys, nah, ini yang sana tadi sudah, nah, itu yang paling belakang sendiri itu sudah. Sekarang sudah sampai sini guys ya, yang mau join sama sebelah sini. Nah itu, sebelah itu, ini kan sekatan tengah ini. Nah nanti itu saya mau join situ, lepas itu lari di sini guys. Nah ini, pergi depan sini. Nah ini sekatan tengah. Nah ini kabel yang dari sana. Nah, dari itu sudah saya pasang. Lepas itu kita joinkan jadi satu sini sama Twitter ini. Nah, sama Twitter ini nanti lepas itu kita belokkan pergi sini, sebelahnya sini. Nah, ini caranya yang tadi sudah yang kabel lurus. Nah, ini yang ini pokoknya ini yang mau masuk, pokoknya yang mau buat join-join ini guys ya. Nah, ini kacet mau joinkan 3 jadi 1. Nah, seperti itu. Caranya seperti apa? Oke guys, saya paskan dulu kameranya. Pasnya di mana ini? Pokoknya di sini guys ya. Pokoknya di sinilah. Ini karena tripodnya goyang-goyang ini. Nah, ini yang dari sana tadi kita potong secukupnya, secukupnya sama ini. Lepas itu ini yang panjang yang buat join-join. Kalau apa mau sambung jadi satu itu nanti biar rapi dan apa senang guys ya bungkusnya dan gak tempuk. Oke, caranya sama seperti yang video gadget sudah naikkan itu. Nah ini kita ukur ini dulu yang paling pendek ini. Nah, segini, kelihatan gak guys? Ketutup Twitter ya. Nah, nanti saya tunjukkan lah pokoknya kalau itu tutup Twitter. Nah, pokoknya bagi sama yang pendek ini ukurannya segini. Nah, ini kita lubangi. Sorry guys, saya kurang rendah sedikit. Nah, ini kita caranya apa? Buka jadi dua seperti ini. Nah, kalau pakai gunting ini kita lipat seperti ini. Nah, lipat jadi dua, lalu pas itu kita potong tengahnya, guys. Nah, buat buka ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah itu kita potong seperti yang saya sudah naikkan itu kiri kanan, guys ya. Kiri kanan ini jangan sama satu sini apa? Belakang sini depan. Nah, seperti itu. Kalau pakai gunting ini mau pelan-pelan diunyerkan. Kalau agak-agak bungkusnya ini kulitnya sudah putus, kita tarik. Ditarik seperti ini. Nah, itu sudah kebuka itu apanya ukurannya, pokoknya intinya nggak tempuk guys ya. Semakin jauh itu semakin bagus, tapi apa kalau jauh-jauh nanti bungkusnya terlalu panjang. Nah, seperti yang ini kita potong sebelah juga tadi yang depan yang belakang yang ada garisnya. Nah, kita potong yang nah, ini karena nanti larinya mau pergi depan guys ya. Ini kita potong ini kan sudah nggak sama panjangnya, agak-agak satu ini guys ya, pokoknya panjangnya satu res jari. Nanti buat unyerkan di sini itu biar cukup. Nah, yang dari sana tadi sama seperti itu, kita potong secukupnya sama ini. Lepas itu kita potong seperti itu tadi. Nah, potongkan pendekkan satu. Nah, lepas itu kita buka kulitnya. Oke sudah, waktu kita joinkan jadi satu seperti ini guys. Nah, ini fungsinya pendek panjang ini buat seperti ini. Nanti gadget tunjukkan ya. Tapi gadget sudah tunjukkan juga yang itu. Ini langsung diunyer-unyerkan saja guys ya. Dihubung-hubungkan di sini. Ini kan sudah kebuka tadi kulitnya. Nah, itu sudah jadi satu. Ini 3 jadi 1 guys ya, 3 kabel jadi 1. Ini kalau mau 4, 5, kalau mau bikin seperti ini bisa guys ya. Kalau bisa itu satu arah guys ya. Mana satu yang mau buat jalan terus, nah itu yang di apa diginikan itu.
Nah, seperti ini. Jadinya seperti itu. Depan sama belakang. Ini dibungkus satu kali saja sudah bisa, guys ya. Enggak tempuk itu. Nah, itu. Seperti ini sudah kuat ini, guys ya. Nah, tinggal apa itu kita rapikan saja, kita apa ini? Tip. Cara bungkusnya biasa, kita langsung jadikan satu seperti ini. Nah, seperti ini. Kurang-kurang dua kali pusingan, guys. Pusing. Dua kali unyeran, kurang-kurang dua kali apa? Dua lapis. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Jadinya seperti itu. Nah, seperti ini tinggal rapikan saja, guys. Nah, ini kita terapikan seperti ini. Pakai klip ini bisa. Klip kabel ini bisa, pakai staples ini bisa. Nah, seperti itu. Ini gadget rapikan dulu. Staples kan di sini. Yang ini kita rapikan dulu. Ini pun kita rapikan. Intinya diginikan itu biar enggak pergi sana sini, guys ya. Itu apa? Kabelnya. Dirapikan seperti ini. Nah. Ini kalau ini saya tembak banyak itu mau di itu, guys. Mau ditarik pergi sana, guys. Nah. Saya tunjukkan di sini. Nah, ini saya double ini 2 atau 3. Nanti ditarik pergi sana, join sama itu nanti enggak lepas apa? Itunya staplesnya, nah, tinggal join pergi sana. Nah, caranya kurang lebih seperti ini, guys ya. Ini 3 jadi 1 cara sambungnya itu. Oke, guys ya, seperti itu, guys ya. Ini sudah, ini yang dari belok situ arah belakang sana, yang sini hadapnya depan karena lubangnya sana itu lubang apa? Ngeblur, guys. Nah, lubang masuknya itu depan sana. Oke, guys ya, kurang lebih caranya seperti itu pokoknya. Oke, cukup segitu saja, guys ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.